welcome back to channel Amal Azahan. Again. Hari ini saya nak kenakan Aira. Prank. Memanglah prank nak kenakan macam mana. Saya nak minta break dengan Amal. Amal nak minta break dengan saya. So, kiranya Amal macam dia tak nak ambil tahu tentang saya. Then Aira macam saya nak dapatkan attention Aira lah untuk Aira pujuk saya. Kita reaction Aira macam mana? Okay, let's get started. Aira. Aira sini jap. Aira sinilah jap. Aira kat mana? Aira. Sinilah jap. Buat apa? Tiap hari tunggu dekat kolam eh? Haa. Aira. Aira kat mana? Panas. Ya Allah, panas ni kenapa duduk sini? Nak masuk ke? Nak masuk. Aduh, baru ni. Tadi redup. Pasal panas. Hitam lah macam ni. Kenapa ni? Ulu-ulu macam yang. Panas ni. Hitam. Dia saya Aira. Aira apa saya ni? Kenapa dia macam ni? Aira buat apa tadi? Panas ya. Aira panas. Nak masuk dalam ke? Ya, buat apa kat luar? Kenapa Aira nangis? Kenapa Aira nangis? Kenapa dia? Aira buat apa kat sini? Tak, tadi redup. Sekarang dah panas. Aira buat apa? Tak, dia nak beritahu benda. Tapi dia tak pernah jadi macam ni. Tapi dia rasa pun macam dah. Dia ada macam. Kenapa? Sedih, tak tahulah. Tapi Tia rasa Aira je orang yang sesuai. Sebab Aira kan dah kahwin. So, kalau apa-apa Tia nak tanya pasal Tia nak tanya dekat Aira je. Ya, kenapa? Tia ada masalah ke? Tia ada masalah dengan Amor ke? Oh, ya ke? Jangan gaduh dengan dia. Kenapa? Kenapa tak gaduh dengan dia? Macam mana kita nak buat kalau kita gaduh dengan dia? Dulu dia suka pujuk Tia. Sekarang dia tak nak pujuk dah. Serius lah. Amal tak nak pujuk. Cinta boy lah. Tia minta break lagi. Serius lah? Dia tak pernah. Dia tak pernah macam tu. No. Don't cry. Dia tak pernah macam tu dengan Tia. Amal. Okey, Tia gaduh dengan dia sebab apa? Dah ada teruk ke? Amu tak break ke? Dia tak pernah macam tu dengan Tia. Dah. Tia macam lelok dengan dia. Tia cakap lah jom lah kita ajak borak. Kita ajak bincang. Cakap itu dengan dia. Dia kata dia nak break. Dia dah bosan. Dia dah fed up dengan Tia. Di sini saya cakap Tia. Saya cakap dengan Amu eh. Tak apa. Dia dah tak nak Tia. Dia dah tak sayang Tia dah. Ya. Dah lah. Bincanglah lelok dengan dia. Dah. Dia tak sayang Tia lah, Aira. Dah, dia sayang. Dia saja je. Dia saja je tu. Dia memangnya tu kot. Dia saja nak tengok Tia tu kot. Tia cakap lah dengan dia. Kalau Aira kan, macam orang minta beri dekat kita kan, kita kena pertahankan ke kita kena stay je? Kita kena tinggal? Kita kena move on? Kita, kalau kita sayang korang tu, kita kena pertahankan hubungan tu. Tapi kalau dia dah nampak cerita anak kita, kita kena move on lah. Tapi kalau macam kes ni ni, Tia kenalah bincang berdua dengan dia. Tia panggil dia duduk kat luar kan. Lepas tu kan Tia cakap dengan dia. Selalu lelaki kan susah nak cakap putus. Memang lah. Kalau dia cakap tu, dia dah ada perempuan lain ke? Tak. Takpela, Aira mesti panas kan. Tepat Aira masuk dulu. Alah, kita masuklah sama-sama. Amu nak tak sayang Tia lah. Sayang. Jom kita masuk dalam, kita cari Amu nak. Ni kita cari Amu. Amu suka bawah. Jom. Kalau Tia duduk kat sini pun dia tak cari Tia pun. Dulu kalau Tia merajuk mesti dia cari. Sekarang dia tak cari dah. Tia tak pernah nangis macam ni. Malu je ngadu kat Aira. Tak apa.
Tak apalah, Tia duduk dulu, panas-panas saja pakai baju Nisa. Aira tak apa ke? Tia suruh dia panggil Aira, misalkan Aira. Tia cuma tak tahu nak buat apa je. Dongkai, sayang, sayang Tia. Tuan Mah datang. Mo. Oi. Sini ya. Air dah panas. Tetap air dah masuk dulu. Dia pergi macam tu je. Tahu dia tengah marah tu kot. Kan, Tia, kan? Buat apa, Amor? Kenapa cari? Dia tak nak air, kan? Tak, benda ni patut kan nak cerita kat orang? Habis tu siapa yang nak dengar lagi? Habis tu cerita kat orang lah. Cerita je lah. Dia nak kata kat semua orang yang air ni jahat? Tak. Antian tak cerita apa-apa pun. Mana ada cerita jahat? Tak ada pun. Tia tak cerita apa-apa pun kat aku. Tia cakap Tia sedih je. Perlu kena beritahu orang? Kenapa yang marah-marah, kan? Ha? You nak intention sangat, kan? Jangan cakap itu. Tak, Tia cuma sedih je. Tia luar kat aku je. Janganlah marah Tia macam tu. Dah lah korang bincang dah elok. Janganlah jatuh-jatuh macam ni. Tak best lah. Eh, hey, yo, saya cakap dengan you ni. Janganlah marah Tia. Tak, kau tak ada lebih-lebih lah, Aira. Yelah, janganlah marah Tia. Kau yang lebih sekarang ni, Aira, kan? Tak payahlah marah dia. Saya yang panggil. Saya tak tahu nak cakap kat siapa. Saya cakaplah kat Aira. You pun tak nak dengar saya cakap apa dah sekarang ni. Lepas tu bila saya mengadu kat orang lain, cakap saya nak attention. Kau ni tak baiklah buat macam tu kat Tia. Tahu-tahu tak hati perempuan ni sensitif tau. Kau tak baik tau buat macam tu kat Tia. Kau kena berlembut dengan dia. You tak sayang saya ke? Kau kenalah. Kau kenalah cakap elok-elok dengan dia. Kau janganlah marah-marah dengan Aira. Kau tak kasar dengan dia. Tak. Sekarang perlu kena beritahu orang saya cakap tu. Ha? Benda ni perlu ke nak beritahu orang? Dia tak beritahu apa pun kat aku. Ayah, aku tahulah. Kau cakap ni pun aku tahu lah dia dah cakap. Cakap apa? Mana ada aku cakap apa? Selama ni ada ke ayah bagi tahu orang? Selama ni kalau ayah merajuk, you dengar. Kali ni ayah merajuk, you tak dengar. Ayah beritahu lah Aira. Cuba you dengar dia cakap ayah. Mesti ayah tak ada bertasar siapa. Mesti kita boleh settle elok-elok. Tapi yalah, sekarang, you dah minta putus dengan ayah, kan? You dah tak nak ayah, kan? You dah tak sayang ayah, kan? You minta break, kan? Habis tu nak beritahu semua orang? Mana dah beritahu semua orang? Beritahu Aira je. Janganlah marah dia. Kau ni cuba kau. Asal nak beritahu Aira? Kau tak sayang Tia. Kau cuma berlembut sikit kan? Kau cuma berlembut dengan dia lah. Kau marah-marah dia, kesian kat dia. Kau janganlah buat macam ni kat dia. Benda tak sayang Tia. Tak, Aira. Aku tak nyebut lah. Kau pergi sana, kau pergi sana. Dia kau aku juga. Kenapa jadi macam ni? You tak pernah macam ni. Kenapa you marah-marah Aira pula? Aira cakap apa kat you? Aku cakap apa pun. Kau jangan nak buru-buru kat aku, eh? Mana ada, ya Allah. Pergilah. Masa pula aku buru-buru kat kau. Aku cuma kesian kat Tia je. Kau asyik marah-marah Tia je. Janganlah marah Tia. Kesian kat dia. Jomlah Tia. Tak, kau tu pergi. Kau tu pergi. Asal aku nak pergi? Ayah marah Aira. Kau yang pergi. Asal pula kenapa pula kalau dia pergi, siapa yang nak dengar saya punya masalah? Oh, you dah cerita kat dia lah masalah you. Jom Tia masuk. Dah lama pun. Bayarlah. Aira masuk. Aira masuk. Jom Tia. Dah. Nanti Tia pergi dekat Aira tau. Tak boleh Tia je masuk. Jom. Panas. Tak payahlah marah-marah Aira. Dia tak buat apa-apa pun. Panas ni. Gelicak weh. Aku gelicak di sini. Dah, kau pergi masuk Aira. Kau pergi masuk. Aku nak jatik. Bincanglah kat dalam. Jom, aku tak nampak ke dia pakai baju hitam, baju hitam. Kisah Aira, Aira panas. Aku tak pakai. Eh. Yo. Masuk. Bincang je lah kat dalam kalau ni nak cakap lagi dengan Aira. Tak, benda ni semua salah siapa? Ha? Salah Aira ke? Ha? Salah siapa? Salah Aira ke? Salah siapa-siapa pun. Patut kena cerita orang. Tak, kau diam Aira. Ayolah, tak lah. Aku cuma cakap kalau salah siapa pun, kau kena bincang elok. Kau janganlah main tinggal macam tu. Kau kenalah cakap dari hati, bincang elok. Macam tu. Macam Adik A. Aku tak suka lah tengok Adik A nangis macam tu kat aku. Aku suka tengok Adik A nangis. So, masalah sekarang ni, you lebih suka cerita kat orang? Ha? You tak nak kita sembang dulu? Ha? Tak nak kita bincang dulu? You lebih suka kita putus? Ha? Kau ni apa ni? Tak putus ni. Tak, kau diam Aira. Kau tak, jangan sibuk. Tak asal kau dah masuk campur Aira. Tak, masalah kalau kau ada masalah sekalipun jangan minta putus. Janganlah marah. Itu jalan penyelesaian dia. Tak baik minta putus. Tak, kau jangan masuk campur boleh tak Aira? Aku kan nak masuk campur tapi kalau kau putus nanti
Kau jangan minta putuskan dia. Kau jangan cakap perkataan putus tu. Putus tak elok, betul tak? Tak sayanglah tu. Kau sendiri lah kan? So jangan minta putus. Kau ni pun... Dah. Kau tak tahu apa yang aku rasa, Ira. Aku tak tahulah sebab... Kau bawa dengar sebelah pihak. Tak, aku... Okey, kau ceritalah masalah kau. Kenapa kau gaduh dengan dia? Takkan aku nak cerita dengan kau. Aku takkan cerita kat orang. Masalah aku, aku takkan cerita kat orang. Sebab aku cakap aku kau. Aku kan cerita dengan dia. Yelah, sebab aku cakap kau. Apa-apa pun jangan minta tak, putus. Tak, sekarang ni apa sahaja kau sibuk? Aku tak sibuk. Cuma aku cakap jangan minta putus. Itu je, faham kau, tak? Kau kenapa sibuk? Sibuk? Tak, janganlah. You ni kenapa melampak-lampak ni? You takut sebab prank? Aku dah pada aku kat luar tu. Sama lah, boleh cah. Boleh cah. Tak duduk. Okay geng, kalau korang rasa video ni best, korang tunggu je next video. Jangan lupa like, subscribe and share. Comment je idea kat bawah. Kita jumpa lagi next video. Okay, bye.